ketinggalan video terbaru dari MP76. Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP 76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini untuk tag cutting stiker power depan sudah disetting ya sama Om Soleh My Design, dan sudah ditambahin titik ya untuk S. Nih, biasanya tidak ada dan sekarang sudah ditambahin. Dan yang bodi kanan sudah disetting juga, termasuk logo pintunya. Dan untuk nut spakbor sudah kita tarik kertas lem teman-teman ya, dan rencananya ini memakai silikon. Dan untuk pemasangan logo dan tag cutting stikernya juga biar pas ya, makanya kita tarik dulu untuk spakbor, nut spakbor yang akan memakai silikon teman-teman. Dan logonya juga sudah warna dark blue ya, atau biru donker, dan S-nya sudah ditambahin titik juga teman-teman. Ini PT Antar Lintas Sumatera yang sudah kita rubah ya untuk fontnya. Dan di PT ini sudah tidak ada titik lagi. Ini Om Soleh ya yang akan aplikasi unit model Travego ya. Gimana Om, udah disetting? Udah disetting kiri kanan. Kiri kanan ya. Tinggal di scrub. Ya. Coba yang belakang disetting juga Om Soleh. Ya. Ini antar kota, antar provinsinya juga sudah di setting dan sudah di scrub teman-teman. Ini sudah ada penyempurnaan ya di tag cutting stiker ini, dan pastinya ini sama dengan yang super eksekutif kelas yang hasil karya dari Om Pandi Janker teman-teman ya. Kalau yang ini saya memakai jasa Om Soleh My Design atau My Design, karena saya sendiri sudah lama teman-teman ya kerjasama sama Om Michael atau My Design. Dan pastinya kita selalu menjaga ya hubungan baik itu teman-teman ya. Ini sudah kita rubah ya, dan yang birunya ini sudah kita rubah juga memakai warna king blue. Mudah-mudahan on progress pemasangan tag cutting stiker yang diaplikasi sama Om Soleh My Design berjalan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Dan ini proses setting yang pulau teman-teman, kita taruh posisi bawah dan teksnya juga akan ada di posisi kawal atas. Nomor teleponnya sudah disetting juga, tinggal tag PT Antar Lintas Sumatera yang sudah kita revisi teman-teman ya. Agak ke atas bro. sudah di setting juga dan akan segera di scrap sama Om Soleh My Design. Kita lihat bodi yang kiri. Ini yang kiri juga sama ya, sudah kita rubah. Eksekutif kelas seat 22 dan nomor pengaduannya juga sudah terpasang dan logonya juga sudah di setting ya, tinggal di scrap termasuk logo pintu teman-teman ya. Kalau untuk nopin saya sendiri belum dapat info dari pihak customer unit ini akan menjadi nomor pintu berapa. PT Antar Lintas Sumatera, antar kota, antar provinsi. Udah situ aja. Ini sudah disetting ya untuk kawal belakangnya juga sama Om Soleh My Design. Om, agak ke atas dikit Om. Yang itunya PT Antar Lintas Sumateranya. Ya, ya. Ini ya. Sebelum di-scrap kita setting dulu biar pas banget teman-teman ya, menyesuaikan dengan model Travego. Kalau sudah beres pemasangan tag cutting stiker yang diaplikasi sama Om Soleh My Design, unit ini akan segera di clear coat kedua. Ini sudah di scrap ya sama Om Soleh untuk bodi yang kanan termasuk nomor teleponnya teman-teman ya. Kalau untuk logo sudah, dan sudah ditambahin titik ya di S. Ini PT Antar Lintas Sumatera yang sudah kita rubah teman-teman untuk fontnya. Ini kita lihat proses scrap yang diaplikasi sama Om Soleh My Design. Ini kertasnya sudah mulai dicopot dan sudah ditempel ya sama Om Soleh My Design dan tinggal di scrap teman-teman ya. Nah, ini prosesnya. Prosesnya Mas, tidak menggunakan air ya, langsung jadi. PT Antar Lintas Sumatera dan sekarang sudah ada titik karena titiknya sudah dibuang teman-teman, dan fontnya juga beda sama yang kemarin ya. Plastik maskingnya langsung dicopot Om Soleh. Langsung bro. Ya siap. Ini akan segera di pernis kedua teman-teman, karena pemasangan tag cutting stikernya ini 1 jam kayaknya beres Om Soleh ya? Iya. Nah. Perlu bantuan Om Soleh? Nggak usah. Oh, nggak usah ya. Ini ya Om Soleh ya, lagi aplikasi bodi yang kanan teman-teman. Langsung di scrub teman-teman lah. PT Antar Lintas Sumatera. Sudah beres teman-teman ya. Tinggal dicopot untuk plastik maskingnya teman-teman. Mantap. Berarti tinggal bodi yang kiri Om Soleh ya? Iya. Kalau yang depan sudah di scrub? Yang depan baru di setting, tinggal scrub. Oke. Bubble-nya jangan lupa Om Soleh, langsung ditapiin. Iya, saya pastikan tidak ada bubble. Ya dong. Oke Om Soleh, lanjut dulu ya. Siap. Oke bos. Motor sekelangkong dulu dong. Motor sekelangkong. Mudah-mudahan My Design sukses selalu. Amin. Di dunia cutting stiker ya? Ya. Sukses juga buat MP76 di body repair. Body repair. Oke. Makasih Om Soleh ya. Yo. Kita ngopi dulu. Oke. Motor sekelangkong lagi? Motor sekelangkong. Sip. Mantap. Alhamdulillah ya, sudah beres untuk pemasangan tag cutting stikernya yang sudah direvisi, dan ini kawal depannya, dan sudah dibersihin ya sama tim MP76, dan sudah disiram air teman-teman biar gak kotor untuk hasil pernis keduanya antar ya. Dan ini juga sama, sudah di scrub semua yang sudah rapi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan on progress pernis keduanya berjalan lancar, tidak ada kendala suatu apapun, dan unit ini hasilnya glossy teman-teman ya. Dan ini abu pernis pertamanya sudah dibersihin sama tim MP76. Ini hasilnya teman-teman. Ini abu pernisnya sudah hilang ya. Tadi sudah dilapin memakai air sama bambu hidin. Dan ini untuk tag PT Antar Lintas Sumateranya yang kawal belakang posisi yang atas teman-teman ya. Dan nomor pengaduannya ditaruh di bagasi kawal ya. Termasuk pulaunya ya. Tinggal pemasangan nomor pintu. Unit ini akan menjadi nomor pintu berapa, saya sendiri belum dapat info dari pihak customer. Cukup sekian video dari saya on progress pemasangan tag cutting stiker yang sudah diaplikasi sama Om Soleh My Design. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong. ALS model Travego OTW kinclong.